Terungkap, ini tanggal pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dikutip dari suara.com, Aurel dan Atta Halilintar akhirnya resmi mengumumkan tanggal akad pernikahan mereka. Insya Allah, tanggal 21 Maret akad nikah kita. Insya Allah, itu hari halalnya kita. Hari yang paling saya tunggu-tunggu juga dari tahun lalu, ungkap Atta saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada hari Jumat kemarin. Atta mengumumkan tanggal akad pernikahan tersebut sebagai bentuk keseriusan hubungannya dengan Aurel. Dia pun meminta untuk didoakan agar semuanya bisa dilancarkan hingga hari H. Insya Allah, semoga tidak ada halangan. Semoga didoakan sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga ini menjadi bukti kita kepada Yang Maha Kuasa kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar mau menjalankan salah satu ibadahnya. Tanggal 21 Maret akan menjadi tanggal yang bahagia untuk kita. Please banget, semoga gak ada gangguan. Please banget ya, jelas Atta. Lelaki yang berprofesi sebagai YouTuber itu akhirnya mau mengumumkan tanggal akad pernikahan mereka. Di dorongan banyak orang yang bertanya. Aku berat ngomong ini, tapi ya dia Aurel juga udah bilang dia sepakat ngomong aja karena udah ditanya-tanya mulu, ucap Atta. Selain itu, Atta dan Aurel memberitahu tanggal akad pernikahan mereka demi menghindari berita yang kurang sedap mengenai hubungan mereka. Takutnya nanti ada berita aneh-aneh lagi, jadi kita kasih tahu aja, minta doanya ya, semoga lancar, sambung Aurel. Sebelumnya, Atta dan Aurel mengungkap rencana pernikahannya bakal digelar sebelum Ramadan. Hal tersebut diungkap di channel YouTube pribadinya. Kami akan menikah, insya Allah semoga tidak ada halangan sebelum Ramadan, ungkap Atta Halilintar melalui video resmi yang diunggah di akun miliknya di YouTube.